Yes. masih di seputar pertanian tapi sebelum itu saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah pagi ini saya sedang melakukan proses pengoplosan atau mix pada NPK yang akan saya tabur pada setiap budidaya saya peruntukan untuk bawang daun kentang dan wortel nah Kenapa saya nge-mix? Karena ada tiga sasaran yang akan saya apa namanya berikan atau akan saya aplikasikan pada tiga sasaran yaitu wortel, kentang, e, dan bawang daun. Nah, baru saja sudah dilakukan proses e, apa namanya pembukaan atau pengoplosan. Nah, seperti ini. akhir-akhir ini kenapa saya lebih memakai pupuk NPK mutiara atau NPK non subsidi karena alasannya jelas pertama dari mulai ketersediaan pupuk subsidi yang susah dan sekarang itu itu sekarang ada dan banyak ketersediaan itu rentan sekali terjadinya pemalsuan dalam artian saya ingin mencari aman karena tidak ada jaminan Tidak ada apa namanya Suatu perjanjian di mana kita membeli barang Kita bisa mengembalikan barang tersebut ke toko pembelinya Jadi saya lebih memilih NPK Mutiara Nah kali ini saya sedang mengoplos SP46 punya nyamroke dan NPK 1616 16 punyanya Moroke juga. Nah, ini karungnya. NPK Mutiara pupuk NPK 16 16 16 atau N-nya 16, P-nya 16 dan K-nya 16. Nah, beratnya 50 kg. Saya balik. Nah, unsur hara nitrogen 16 persen fosfat 16 persen kalium oksida atau K2O 16 persen tanggal produksinya jelas masa edar jelas pembuatnya jelas nah saya mix dengan SP46 nah ini dia unsur hara 46 persen P 2 o 5 atau pospat super pospat TSP kenapa saya lebih memilih pupuk meroke 46% ini karena salah satu yang tertinggi di kalangan pupuk pospat atau TSP salah satu yang tertinggi jadi di kala cuaca hujan hujan ekstrim seperti ini cocok di segala kondisi Nah, baik bawang daun, wortel, dan kentang. Nah, perbandingannya saya oplos satu banding satu, yaitu 50 kilo. TSP 46 persen punyanya meroke. Saya mix dengan NPK 1616 -16, punyanya meroke juga. Nah, sedang dilakukan pengoplosan. Hasilnya seperti kurang lebih seperti ini. Nah, untuk dosis dan takaran ketika diaplikasikan untuk lahan Untuk lahan Apa namanya satu patok atau ukuran 8 kali 9 meter atau ukuran di jumlah total jumlah luas total 350 meter itu cukup menggunakan 5-10 kilo tergantung tanaman dan cara kita mengaplikasikan di lapangan jadi satu kintal ini kurang lebih cukup lah untuk 10 sampai 15 patok atau 10 sampai eh, apa namanya nah kira-kira seperti itulah cukup untuk 3500 meter atau kurang dari 0,5 hektar. Jadi kalau lahan untuk 1 hektar itu cukup untuk dua kintal itu cukup nah dosisnya irit hanya saja memang terbenak di pikiran kita bahwa pupuk non subsidi itu mahal karena memang mahal harganya sendiri untuk NPK 1616 di wilayah Hulu Sungai Citarum Kecamatan Kertasari itu mencapai Rp450.000 baik itu NPK Yara NPK loing, NPK Cap Tawon dan NPK yang saya oplos hari ini yaitu NPK Moroke. Sedangkan SP46 itu sangat bervariatif dari mulai yang 150.000 sampai yang paling mahal itu 400.000 ada tergantung perusahaan yang mengeluarkan dan kandungan kadar SP-nya tersebut ada yang 18% ada yang 25% dan saya yang beli yang tertinggi yaitu 46% ya, hasilnya seperti ini ini sangat cocok diaplikasikan pada cuaca hujan ekstrim seperti ini sudah selesai Nah sebelum videonya saya tutup saya kembali akan menjelaskan secara garis besar Pagi ini saya sedang melakukan pengoplosan atau pencampuran NPK 1616 -16, punyanya PT Meroke dan SP46 punyanya mereka juga untuk menjaga ketersediaan unsur hara pada tanah atau menjaga suplemen makanan pada setiap budidaya. Nah, kali ini saya mengoploskan SP46 dan NPK16 yang akan saya berikan atau untuk diperuntukkan budidaya bawang daun, wortel dan kentang. Nah, untuk harganya sendiri di wilayah Hulu Sungai Citarum SP46 sendiri itu dipatok harganya Rp350.000 per 50 kilo dan NPK1616 itu Rp450.000. Nah, untuk perbandingannya bebas namun saya mengaplikasikan satu banding satu yaitu satu karung SP46 punyanya PT Merauke dan saya oplos dengan satu karung SP NPK1616 punyanya PT Merauke dosis dan takarannya sendiri bisa kita aplikasikan sesuai kebutuhan namun umumnya 5 sampai 10 kilo itu cukup untuk luas lahan satu patok atau jumlah luas lahan 350 meter nah kira-kira seperti itulah silahkan dicoba saya mau lanjut bekerja sampai jumpa di lain waktu dan lain video